sendirian aja, biasanya berdua. Kamu lagi di mana? Kok seharian ini nggak hubungin aku sih? Ngapain kamu telepon aku? Kita kan udah putus. Oh iya. Oh iya, maaf. Lupa. Alah, alasan. Iya, orang benar lupa kok. Kamu kan gitu orangnya, pelupa, apa-apa lupa. Lupa dong, kebiasaan jeleknya, nggak baik tahu. Bikin emosi aja. Ya sama, kayak kamu, pelupa. Aku nggak pelupa ya, kamu yang pelupa. Ya ngapain kamu sok-sok nasehatin aku? Lupa kalau kita udah putus. Mbak, belum bayar. Oh iya, maaf. Mbak orangnya pelupa ya? Iya pak, siap. Pokoknya 3 hari lagi videonya kelar. Iya, heboh pasti heboh pak, lucu kok ini. Ya lo, di mana lo? Kamar. Kenapa lo ganggu aja? Keluar, gue udah nunggu lama nih dari tadi. Oh iya. Wah, kamar emang lo ya. Sorry, ini gue lagi di jalan kok. Lagi nyetir. Sorry banget, tadi macet parah. Lu tau kan, perawatan Mampang itu macet parah. Tadi banyak banget mobil udah gua pas. Udah, gak usah dibahas. Gua juga gak percaya sama lu. Lu pasti lupa kan, janji sama gua? Udah, gak usah dibahas. Itu lu tahu. Jadi gimana? Jadi gini. Nih. Nih nanti lu berdua bikin video, ya, endorse. Yang lucu, yang gokil. Berdua? Berdua sama siapa? Ya sama Cimit lah. Oh iya, Cimit mana? Nggak bareng? Emang harus banget ya bikin video berdua sama dia? Nggak bisa diganti gitu? Sama pohon pisang, sama tiang listrik gitu? Gimana sih lo? Ini tuh permintaan klien. Lo mau ini di-cancel jobnya? Mana Cimitnya? Nggak tahu gue. Oh, gue tahu. Pasti lagi berantem ya? Bukan berantem. Tapi kita udah putus. Hah? Putus? Iya, udah putus. Serius putus? Iya. Enggak. Masa putus sih? Kalian gak boleh putus dong. Kalian tuh cocok banget. Cimit cantik. Mas kecil manis. Manis? Wah, rusak mata lo, Chris. Wah, maksud kamu apa nih? Ngapain masih manggil kamu? Lupa ya, kalau udah putus. Alah, kayak lo yang paling cantik aja di muka bumi ini. Iya dong, cantik daripada lo, kurus, hitam, jelek. Daripada lo, gendut, diet mulu, kurus kagak. Ih, jahat banget ya kamu, mainnya fisik, rusak lo. Gue semek juga lu. Udah. Pokoknya kalian gak boleh putus. Kalian tuh kan cocok banget. Serasi. Mat kucil lucu. Cimit imut. Ih, lucu apanya? Orang kayak gini ngeselin, bikin kesel mulu. Nah lu, imut dari mana? Kerjaan lu tiap hari kentut. Kentut lu bau banget lagi. Siapa suruh nyium-nyium kentut gue? Udah. Intinya kalian gak boleh putus. Kok lu jadi yang ngatur sih? Aneh. Ya itu karena gue peduli sama kalian. Gue care. Gue gak mau kalian putus. Mau ya balikan? Enggak. Ayolah. Kita selesaikan dulu job ini. Baru kalian boleh putus. Oh, lu.
Otak lu duit aja isinya. Tahu lo, Chris. Bukannya cari solusi biar kita balikan, malah mikirin job. Mau banget balikan. Ih, kepedean banget lo. Siapa juga yang mau balikan sama lo? Ih. Mau kemana lo, Mit? Lelet. Lo beneran putus sama dia? Iya, nanya lagi. Lagian sih lo sok ganteng banget. Ntar kalau gak laku baru tau rasa lo. Dia yang mutusin gue. Oh, wajar sih. Tapi lo mau kan balikan sama dia? Lo mau kan? Jujur aja deh. Lo mau kan? Iya, awalnya gue mau. Tapi ngeliat dia kayak gitu tuh, jadi malas gue. Tapi lo masih sayang kan? Ya masih. Masih mau balikan kan? Ya masih. Nah, lo mau kan balikan lagi sama dia? Tadi si Mat Kucil cerita sama gue, dia tuh masih sayang kok sama lo. Dia masih cinta. Tadi dia curhat sama gue 5 jam nangis-nangis. Mau kok balikan? Kampret lu, baskom juga ya mulut lu. Lo mau kan, Mit, balikan? Ya tanya dia dulu. Dia mau gak balikan? Kalau dia mau ya gue mau, tapi kalau dia gak mau ya gue ogah. Lo mau kan, Cil, balikan? Enggak. Lo gimana sih? Tadi lo bilang mau. Ya lagian lu nanya mulu. Oh iya. Lo mau kan, Mit, balikan? Nanya lagi. Ya udah, gue yang balik. Terus jangan. Terus mau apa lagi? Susah sih, sama-sama gengsi. Dia yang gengsi. Lo yang gengsi. Gue yang gengsi. Gue. Mau apa lo? Hah? Mau makan, lapar gue. Dari tadi gak lo pesenin makanan. Sama, gue juga haus. Masa sih gak ada minuman? Sama, gue juga haus. Gue juga lapar. Mau pesen, gak ada duit. Ya, kenapa gak bilang dari tadi sih? Bayarin gue. Enak aja lu, lu aja yang bayar. Masa cewek yang bayarin? Kenapa? Ya harusnya cowok yang bayarin. Masa cewek yang bayarin? Gak malu apa? Ya udah, Chris, lu yang bayar. Kok gue sih? Ya lu cowok bukan? Cowok? Ya udah, lu yang bayar. Oh iya, udah, ntar ya. Kenapa lu ketawa? Ya lu kenapa ketawa? Gimana? Kumit mau gak ngambil job ini? Mau gak? Kalau gak aku cancel nih. Ya udah cancel aja. Eh, jangan. Gila lu, Cil. Kok gue nyet? Gimana? Mau gak ambil job ini? Mau ya? Please. Ya, mau. Ikut aja lu. Nah, gitu dong. Nanti kalian bikin videonya yang kompak ya, yang gokil, yang seru, yang heboh. Ini proyek besar. Paham kan? Paham gak lu? Lu kan otaknya agak error. Enak aja, lu tuh otaknya error. Kayak paling sempurna aja sih lu. Kalian butuh balok atau pisau gak? Biar gue siapin nih. Lagian gak capek apa ribut mulu. Mendingan sekarang kita pulang, istirahat, besok kita syuting. Emang syutingnya besok ya? Tuh kan gak paham, udah dijelasin juga. Besok gue gak bisa, Chris. Aduh, Mit, kenapa sih? Gue udah ada janji sama orang, gue mau jalan. Mau jalan sama siapa lu? Ih, kepo banget deh. Terserah gue dong mau jalan sama siapa, bukan urusan lo lagi. Oh iya. Aduh, Mit, gak bisa, Mit. Syutingnya tuh harus besok, waktunya udah mepet. Mending jalan-jalannya nanti aja deh, lebaran kedua. Ya, harus banget ya besok syutingnya. Kan gak paham apa nyorok. Berisik lu ya. Aduh, Mit, syutingnya tuh memang harus besok. Jalan-jalannya pending aja dulu. Kasian nih sama dompet gua. Udah deh, gua pending. Alhamdulillah. Besok gua juga gak bisa nih. Apalagi sih ini curut. Cimit udah bisa, lu sosokan gak bisa. Besok gua juga ada janji, mau jalan sama cewek. Yalah, bokis lu. Mana ada cewek yang mau jalan sama lu kecuali Cimit. Udah, pokoknya besok syuting. Yaudah deh, gue balik duluan. Panas gue lama-lama di sini. Balik sono lu, sekalian balik kampung yang jauh.
Iya, ntar dia balik kampung beneran, kangen lu. Berisik lu, dasar ember lu. Dah, gua juga balik. Wuh, yang masih sayang tapi gengsi, bocah lu. Berisik lu, boleh condet. Oke, standby. Semangat ya. Yuk. Woi. Mulai nih main HP mulu. Ya udah, sabar kek. Bentar dulu. Kenapa lo sirik ya? HP lo enggak bunyi, enggak ada yang ngechat. Sedih. Eh, ayo dong. Kumit project itu semangat syuting. Bukan semangat berantem. Yaudah, take syuting. Halo, Dek. Oh ini deh, abang lagi kerja nih deh. Oh adek kangen. Oh ya nanti. Cil, drama lu basi tau nggak? Ayolah. Action. Hai semua. Buat kalian yang mau terlihat cantik dan menarik, jangan lupa ya pakai ini. Kat kat kat. Hey curut, ngomong malah diem. Iya, mau makan gaji buta ya lo. Apaan sih lo? Yaudah yuk, take 2. Yuk. Senyum. Action. Hai semuanya, buat kalian yang mau terlihat cantik dan menarik, jangan lupa ya, nih, pakai ini. Ya, benar. Apa yang diomongin mantan saya ini? Pakai ini, ngapain pakai yang lain lagi ya? Oke lah, pokoknya mantap. Cil. Yang serius dong, semangat. Kayak cimit nih, bener. Mana sih lu? Ayo dong, profesional. Masalah cinta jangan dibawa kerja. Sok Maria tenggang lu. Yuk, lanjut. Oke. Action. Hai semuanya, buat kalian yang mau terlihat cantik dan menarik, jangan lupa ya, nih, pakai ini. Ya, benar sekali. Kalau kalian ingin menarik, terlihat cantik, pakai ini. Kalian bisa terbang, melayang ke angkasa. Apaan sih? Lebay banget. Lebay sih, lebay apanya sih? Ya itu bahasa lo, lebay tau gak? Masa pakai ini bisa terbang ke angkasa? Gak masuk akal. Itu bahasa iklan. Biar orang mau pakai ini, gimana sih gak paham? Iya Cil, bahasa lo terlalu lebay tau gak? Ini tuh endorse kosmetik, bukan endorse meteor. Pake bambu angkasa segala lu. Lah lu. Yaudah lagi yuk. Oke, yuk. Aduh. Kenapa, Mit? Mau gue kambuh kayaknya. Cil. Wah, biarin aja dia situ. Wah, lu parah. Lu gak boleh gitu, lu. Bodoh amat, cukurin lu. Gak nyangka aku, kamu sekarang sejati nih. Gak ingat ya, dulu kamu kayak gimana? Sekarang aku sakit. Kamu malah cuek. Kayak orang gak saling kenal. Aku cewek banget sama kamu. Mit. Mana lu? Cil, lu yang serius dong. Lu kalau kayak gini terus, bisa hancur hidup lu. Kuping tak mau lagi mendengar. Saat mata tertutup cinta, semua rasa indah. Bila kebohongan tak ada, kejujuran tak berharga. Semakin kau lari dari cinta, kamu tersiksa. Saya mau jual HP, Bang.
Kenapa dijual, Mas? HP saya udah nggak bunyi, Bang. Dari kapan, Mas, nggak bunyinya? Dari semenjak dia mutusin saya, Bang. HP saya nggak pernah bunyi. Hari-hari terasa sepi. Sudah nggak ada gunanya lagi, Bang, HP ini. Ya udah, HP lu tuker aja sama ini nih. Wah, lu ngeledek, Bang. Masa HP gua ditukar sama sari kunyit? Lu yang ngeledek. Ini tuh konter HP, bukan konter curhat. Lagian, ini tuh lebih berguna daripada HP lu ini. Ini suplemen yang bisa menjaga kesehatan lambung. HP lu ini bisa nggak menjaga kesehatan lambung? Nggak bisa, kan? Iya, kan? Wih, cerdas lu, Bang. Ya udah, deal. Tukaran. Wah, apaan nih? Suplemen buat ngobatin sakit mah. Tolong lu kasih ke dia ya. Nyesel kan lu udah gituin dia? Masih sayang kan? Masih mau balikan kan? Gengsi sih lu gedein. Persis kayak bocah. Gua gak mau bantuin lu. Gara-gara lu, syuting gua jadi berantakan. Gua yang pusing. Nih, lu kasih sendiri aja ya. Makasih ya, oke? Tolongin gua. Gua mau tidur. Chris! Chris, tolongin gua, Chris. Ngapain lu kesini? Gue kesini karena gue masih peduli sama lo. Alah, telat. Gue udah terlanjur kecewa sama lo. Lo jahat sama gue. Iya, gue minta maaf. Udah, lu pulang aja. Nih, suplemen buat lo. Alah, telat. Gue udah sembuh. Udah, lu pulang aja sono, cuci kaki, tidur. Tuh gitar dimainin dong, jangan dipeluk doang. Ntar hamil aja tuh gitar. Lu kenapa? Diem. Hati-hati lu, kesurupan. Kok gue susah ya mau ngelupain dia? Ya iyalah, susah dapetin cewek kayak Cimit. Baik, cantik, tapi dia agak aneh sih. Aneh kenapa dia? Aneh aja gitu. Kok mau sama lu? Ya itu karena gua ganteng. Gimana sih lu? Astagfirullahaladzim. Lu perlu dirukiah. Lebay lu. Lagian bercanda lu gak asik. Terus gua harus gimana ya? Gua punya ide. Lo mending dukun aja. Lu nih yang butuh diruqyah. Mainannya dukun. Astagfirullah, musyrik lu, masuk neraka. Dibakar lu, dibakar, mau. Ya udah lu sono, datang ke rumahnya, minta maaf. Udah, kemarin gua udah ke rumahnya, minta maaf, tapi gua diusir. Gimana dong? Lu bantuin gua kek biar bisa ketemu sama dia, ngobrol, biar gua bisa minta maaf. Enggak ah. Gua lagi banyak urusan. Ah, payah lu, gak mau bantuin teman. Bantuin dong. Enggak. Oh iya, duit yang lu pinjam kemarin, apa kabar ya? Gua pasti bantu lu lah, lu kan sahabat gua banget. Tadi cuma bercanda doang gue. Lah, bercanda lu gak asyik. Paket apa, Mas? Paket permohonan maaf dan ngajak balikan.
Lo lagi, lo gak ada capeknya ya? Lumayan capek sih, makanya kamu maafin aku dong. Enggak, udah lo sana pulang. Sayang, maafin aku dong. Enggak. Please, maafin aku janji aku bakal berubah, maafin ya. Gue gak percaya lagi sama omongan lo, udah lo sana pulang. Jangan gitu dong, maafin aku ya, kita balikan ya. Enggak. Ya udah, kalau kamu gak mau, aku mau bunuh diri aja. Ya udah, bunuh diri aja sana. Jangan, nanti kalau mati gimana? Ya tinggal kubur. Kalau aku mati, kamu nangis gak? Enggak. Gak asik kamu, nangis dong, gimana sih? Ih, berisik ya lo, udah lo sana pulang atau gue panggilin satpam nih buat ngusir lo. Jangan, iya, aku pulang. Udah. Nih buat kamu. Sini. Enak aja lo. Ih, enak banget sih. Aduh, kenapa sih dia tuh bikin kesel gue mulu. Emang siapa sih yang bikin lo kesel? Ya itu cowok gue. Sorry, maksudnya mantan gue. Hah? Mantan? Lo putus sama Kucil? Ya, kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Oh, gue paham. Lo putus pasti cuma gara-gara emosi sesaat kan? Yang masih sayang, terus tiba-tiba putus. Aduh, rasanya tuh gak enak banget. Iya tuh, lagi nyebelin banget sih. Bikin gue kesel, kan emosi gue. Hah, jangan egois dong. Lo kan juga nyebelin orangnya. Yaelah, lu bukannya belain gue. Udah, baikan aja sama Kucil. Kan dia baik orangnya. Dih, baik apanya? Loh, lo sendiri kan yang bilang pas awal baru jadian kalau Kucil itu orangnya baik. Awalnya doang dia baik, sekarang mah nyebelin. Setiap ketemu pasti berantem, gak pernah akur. Tuh mata dijaga dong, ganjen banget sih. Enggak kok. Ngapain kamu lihat tuh cewek? Gak bersyukur kalau udah ada aku. Enggak, bukan ganjen. Tuh cewek mirip sama mantan aku. Oh, masih belum move on. Oh, enggak, maksudnya itu. Oh, udahlah, enggak usah dibahas. Jadi malas aku. Udah, enggak usah dibahas. Yuk main lagi. Yuk. Kamu bilang enggak usah dibahas. Mau cari aman kamu. Ini harus kita bahas. Kan kamu sendiri yang bilang enggak usah dibahas. Udahlah, yuk main lagi. Enggak bisa, ini harus kita bahas. Ngapain kamu masih ingat mantan kamu? Oh, apa jangan-jangan kamu masih sayang sama mantan kamu? Enggak, udahlah, gak usah dibahas, yuk main lagi yuk. Tuh kan, gak bisa jawab, berarti benar kamu masih sayang sama mantan kamu. Enggak, sayang, enggak. Atau jangan-jangan kamu mau balikan lagi sama mantan kamu, terus mau ninggalin aku? Ya Tuhan, pikiran kamu tuh ada-ada aja ya. Enggak, udahlah, gak usah dibahas lagi ah. Oh, apa jangan-jangan cewek yang tadi lewat itu mantan kamu? Enggak, cewek tadi cuma mirip sama mantan aku. Kenapa harus mirip sama mantan kamu? Kenapa gak mirip sama yang lain aja? Ya mana aku tahu? Ya ampun. Tuh kan gak bisa jawab, berarti benar. Udah, cewek yang tadi gak jadi mirip sama mantan aku. Terus mirip siapa? Ya mana aku tahu? Ya ampun, mirip maknya, udah mirip maknya, puas. Tuh kan, kamu aja sampai tahu kalau cewek yang tadi lewat itu mirip sama maknya. Berarti benar, cewek yang tadi lewat itu mantan kamu. Harus gimana sih ngomong sama kamu biar kamu ngerti? Capek tau gak? Ah. Cantikan mana? Cewek yang tadi lewat atau mantan kamu? Cantikan kamu. Nah udah, ribet ngomong sama kamu. Ya lo harus adil dong. Yang lo inget jangan cuma keburukan dia doang. Tapi coba deh, lo inget kebaikannya Kucil seperti apa, kekonyolannya dia di saat lagi menghibur lo. Udah kek sayang, jangan bete lagi lah. Masa gitu doang bete? Nanti cantiknya pindah ke aku loh. Mau aku juga cantik kayak kamu. Sama-sama cantik dong kita. Jangan bete lagi ya. Nih, buat kamu. Oh, bisa aja deh rayonya. Sini. Enak aja. Di sini. Jangan gap lagi ya. Iya. Gendut. Ih, bodoh. Sini. Ya, kalau menurut gue sih, kalau masih sayang sama Kucil, jangan gengsi.
daripada nyiksa diri. Gue yakin kok kalau Kucil tuh masih sayang banget sama lo. Ya kalau dia masih sayang sama gue, kenapa dia nggak coba telepon gue? Nah, kalau lo masih sayang sama Kucil, kenapa lo nggak coba telepon dia duluan? Adil kan? Cie, yang udah balikan, gimana? Berhasil kan? Balikan apanya? Berhasil apanya? Gak ada yang benar ini lo. Ah, yang ada dia makin kesal sama gue. Dia bilang lagi ada job, lagi ada apa kek, biar gua ketemu sama dia, bisa ngobrol, bisa minta maaf. Kamu lagi di mana? Siapa nih? Lah, ini siapa? Lah, lu siapa? Kucil mana Kucil? Kucil? Kucil siapa? Kucil mana Kucil? Kucil, Kucil, kagak ada Kucil. Kunci ini ada kunci, mau kunci. Wah. Aneh. Jangan-jangan. Aduh, gue gak bisa, Cil. Lo kan tahu sendiri, gue gak bisa bohong, gak kayak lo. Sah, masa Kucil sekarang homo? Hah? Lo tahu dari mana? Nah, barusan gue telepon dia, terus yang angkat bukan dia, tapi cowoknya. Nah, ini nih, gara-gara lo putusin dia. Mungkin dia jadi stres terus jadi homo. Yaudah deh, Mit. Mending lo ketemu sama si Kucil. Lo minta maaf, terus lo balikan sama dia. Kan kasihan dia. Emang lo gak kasihan sama dia? Udah jelek, homo lagi. Beneran, gue gak bisa. Lagian gue juga banyak urusan. Urusan apaan lo main game mulu? Yaudah sini, balikin duit gue yang lo pinjam. Ya udah, langsung gue telepon Cimit. Iya, halo Chris. Gue pengen ketemu sama lo nih, penting. Ada yang pengen gue omongin. Yaudah, kita ketemuan ya. Ajak Kucil juga. Hah? Serius ajak Kucil? Ntar diusir lagi. Alah, udah banyak nanya lo. Tuh kan, Cimit mau ketemu sama lo. Hah? Serius lo? Iya, itu berkat gue. Lo harus berterima kasih sama gue. Chris, Kucil mana? Udah kangen banget. Dia jadi dateng kan? Jadi dong, sabar. Orangnya lagi toilet. Lo tau kan kalau sekarang Kucil homo? Hah? Homo? Serius lo? Iya, pas gue telepon dia yang angkat cowoknya. Walah, so tau banget. Bisa jadi tuh omnya, saudaranya. Enggak, gue yakin banget kalau dia pasti homo gara-gara gue putusin. Terus pasti dia berpikir kalau nggak ada lagi cewek yang mau sama dia. Bisa jadi sih. Jadi ngeri gue. Lu sih pakai mutusin dia. Gue harus bisa ngajak dia balikan. Gue harus kelihatan sopan, kelihatan lembut. Bismillah. Maaf Chris, lama. Iya, gak apa-apa. Eh, ada Cimit. Apa kabar kamu? Baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, aku selalu baik. Iya kan Chris? Aku minta maaf ya. Aku janji, aku bakal berubah. Aku gak bakal ngulangin kesalahan aku yang kemarin-kemarin. Maafin aku ya. Bohong kamu.
Kok bohong? Gak bohong kan, Chris? Kamu bilang kamu baik. Arah kamu tuh udah salah. Iya, Cil. Lo jangan frustasi gitu dong. Maksudnya apa sih? Aku mau minta maaf. Gara-gara aku, kamu jadi kayak gini. Apaan sih ini? Aduh, makin gak jelas. Lu homo kan? Kampret lu, kalau ngomong saya enak jidat ya. Udah, ngaku aja ya, Amit. Iya, udah ngaku aja, terbuka sama kita. Apa-apaan ini? Kemarin pas aku telepon kamu, kenapa yang angkat cowok? Pasti itu cowok kamu kan? Jujur, aku masih sayang sama kamu, aku peduli sama kamu. Aku minta maaf, kamu jangan gitu ya. Iya, Cil, lu jangan gitu dong. Ngeri gue. Ya udah, aku bakal nggak homo lagi. Tapi kamu mau kan balikan nama aku? Udah, lu mau aja, Mit. Gak usah gengsi, lu kan juga masih sayang sama dia. Ya udah, kalau kamu nggak mau balikan, aku homo aja lah. Eh, jangan. Iya, aku mau. Serius, kamu balikan sama aku? Iya, beneran. Bukan karena kasihan sama aku kan? Enggak kok. Emang karena aku masih sayang sama kamu. Serius? Iya. Kamu juga masih sayang kan sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Udah, mau balik. Geli gue ngeliat kalian. Nih, jatah buat lo. Makasih. Sini HP gue. Ntar gue dikira homo beneran. Lu pahlawan bang buat gue. Berkat lo, cinta gue kembali bersatu. Lu pahlawan buat gue bang. Makasih ya. Hah? Wah. Pahlawan. Kapan gue ikut perang? Banyak yang aneh orang zaman sekarang. Tapi lumayan lah, dapat duit. Wah, gila, beneran makasih.